Daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong jelang lawan timnas Argentina. Ada Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, Saini Patinama, Sandy Wallace. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Daftar resmi 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh Shin Tae-yong jelang lawan timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 sudah dirilis oleh PSSI. Shin Tae-yong memanggil para pemain pesepak bola terbaik Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan atau TC. Di antaranya ada Marcelino Ferdinand, Mark Klopp, hingga pemain yang baru saja dinaturalisasi yakni Ivar Jenner dan Rafael Struik. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan tangguh di FIFA Matchday Juni 2023. Ada timnas Palestina dan juga juara Piala Dunia 2022, yakni timnas Argentina yang akan dihadapi skuad Garuda julukan timnas Indonesia dalam laga uji coba pada bulan depan. Laga kontra Palestina akan digelar lebih dahulu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni 2023. Kemudian pasukan Shin Tae-yong akan menantang Lionel Messi dan kawan-kawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023. Tentunya selain pengalaman, hasil manis diharapkan bisa diraih timnas Indonesia kala melakoni dua laga uji coba tersebut. Sebab hasil itu bisa mempengaruhi posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Shin Tae-yong pun memanggil para pemain terbaik di tanah air. Pemain yang jadi langganan dipanggil Shin Tae-yong pun turut terdapat dalam daftar. Di antaranya ada Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Mark Locke, Rizky Ridho, hingga Asnawi Mangkuara. Setelah mengumumkan daftar pemain ini, mereka akan segera menjalani pemusatan latihan. TC akan digelar mulai Senin 5 Juni 2023 di Surabaya. Dan berikut ini adalah daftar resmi 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong jelang lawan timnas Argentina dan Palestina. 1. Edo Febriansa. 2. Mark Locke. 3. Ricky Kambuaya. 4. Rahmat Irianto. 5. Reza Arya Pratama. 6. Yaakob Sayuri. 7. Yance Sayuri. 8. Sahrul Trisna. 9. Andi Satio. 10. Dimas Derajat. 11. Witan Sulaiman. 12. Rizky Ridho. 13. Dendi Sulistiawan. 14. Hernando Ari. 15. Fahrudin Arianto. 16. Stefano Lillipali. 17. Jordi Amat. 18. Sadil Ramdhani. 19. Pratama Arhan. 20. Asnawi Mangkuara. 21. Sandy Wallace. 22. Saini Patinama. 23. Marcelino Ferdinand. 24. Ivar Jenner. 28. Rafael Struik. 26. Elkan Bagot. Itulah daftar 20 nama pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Palestina dan juga Argentina. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam!